silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Untuk kali ini kami akan menyajikan tentang perbanyakan tanaman begonia dengan cara stek daun. Bila ada kekurangannya, kami minta saran dan tambahan ilmu dari kalian sehingga materi dalam video ini akan lebih sempurna. Langkah pertama, celupkan tangkai daun begonia ke dalam cairan fungisida. Perlakuan ini adalah untuk mencegah terjadinya busuk daun yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Selanjutnya, oleskan auksin pada tangkai daun begonia agar akar cepat tumbuh. Untuk auksin, bisa menggunakan yang sintetis atau nabati dari pucuk daun. Langkah berikutnya, tancapkan tangkai daun begonia tersebut ke dalam media tanam yang terdiri dari tanah humus, pupuk kandang, arang sekam, dan kokopit dengan perbandingan 1:1:1:1:1. Jagalah media tanam tersebut dengan tingkat kelembapan yang rendah, karena daun begonia tidak menyukai kelembapan tinggi dan banyak air. Ini adalah contoh hasil dari stek daun begonia pada hari kelima. Ternyata, banyak yang sudah mulai tumbuh akar. Dan untuk hari yang ke-10, biasanya akar pada stek daun begonia sudah tumbuh lebih banyak. Selanjutnya, tinggal menunggu pertumbuhan tunas yang muncul dari daun begonia tersebut. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My own silhouette. I'm getting stronger.